Tatiana. Are you cold? Mau ngapain? Mau coba-coba? Halo semuanya, ketemu lagi di episode Gure Coba-Coba. Dan di kali ini saya akan coba sesuatu yang bukan dari tantangan kalian, yaitu tantangan kami sendiri, yaitu kami nyoba liburan keluarga, sekeluarga nih, pertama kali setelah masa corona atau masa pandemi ini, ya tentunya dengan berbagai keselamatan dan protokol kesehatan yang sudah kita siapkan. Ya, ayo kita lihat seperti apa sih liburan di tengah pandemi ini. Ayo. Juga di hotel yang kita tuju di puncak. Ini hotelnya. Kenapa hotel? Ini hotelnya. Kita nggak tahu kenapa ngerasa hotel ini nyaman banget buat keluarga. Jadi kalau pas ada waktu liburan selain ke Bali, ini yang jadi destinasi kita di sini. Enak banget. Abang Bima, Tatiana. Are you cold? Cekin dulu ya. Sekarang kami lagi menikmati namanya destination dining di Hotel Pesona Alam, yang mana tema kali ini adalah Nusantara. Jadi minumannya ada bandrek, ada kopi tubruk, terus ada teh yang yang nggak pakai saset. Tubruk juga, kalau saya bilang sih. Terus ada juga apa tadi? Jus juga ada, gado-gado. Terus sate udang. Nah, sate udang ya. Sambal. Ini nasi apa ini? Aneka sambal juga ada. Tuh, ada sambal mata, ada sambal dadak, ada sambal terasi. Pokoknya nikmat. Ya, sekarang kita sudah bersama general manajernya Pak Andi Gunardi. Kita akan ngomong sedikit tentang keadaan sekarang. Yeah. Apa bedanya, Mas Andi? Dulu sama sekarang. Sebelumnya apa kabar? Kabarnya baik, Mas Surya. Terima kasih udah datang ya ke Pesona Alam. Ya, terkait dengan kondisi sekarang dengan sebelumnya jelas sangat berbeda ya, Mas Surya. Ya. Jadi sekarang khususnya para tamu sekarang lebih health concern. Ya pasti. Jadi banyak juga tamu-tamu yang sebelum biasanya dia sudah booking jauh-jauh hari. Demi memastikan protokol kesehatan itu berjalan, mereka tidak booking dulu, tetapi mereka datang ke lokasi mengecek spot, baru kalau misalnya dirasakan memenuhi kriteria mereka, baru mereka booking. Sehingga memang bisa dirasakan agak berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya, di mana kita nggak bisa memprediksi berapa okupansi yang akan kita raih di hari tersebut. Kalau dari personal sendiri, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk biar kita tuh sebagai konsumen, orang yang mau nginep di sini nyaman dan tenang? Baik. Yang saya tahu, pas kemarin saya datang, pas diperiksa tuh suhunya. Iya, betul. Terus pas saya masuk, tunggu dulu, lagi dibersihin dulu. Lama banget. Saya ngintip sedikit kan, detail.
Iya. Jadi memang sudah menjadi komitmen perusahaan kami ke Pesona Alam di bawah Tausia Management Group. Kami bersama juga dengan Ascot Care, kita menjalankan benar-benar komitmen kami terhadap kesehatan, protokol kesehatan khususnya. Dari segi kedatangan tamu pun, tamu akan pertama-tama akan tentunya akan dicek yang Bapak experience juga. Yeah. Jadi di temperatur control dan juga kita akan meminta setiap tamu untuk menggunakan masker dan juga untuk mencuci tangan sebelum mereka masuk. Dan ketika check-in pun harus dipastikan tamu-tamu itu mengikuti social distancing yang ada ya, sehingga kita sudah membuat marking-marking di lantai. Dan juga di resepsionis kita menggunakan sneeze guard khusus untuk kita pastikan supaya tidak ada terjadinya kontak langsung antara karyawan dengan para tamu. Dan juga kita usahakan juga tamu untuk tidak menggunakan pembayaran secara cash ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan beberapa fintech di mana tamu juga bisa membayar secara digital, jadi touchless ya. Nah kemudian setelah tamu datang pergi ke kamar ya, seperti yang tadi Mas Surya sampaikan ya, sorry nih kalau misalnya kamarnya agak lama karena memang kita harus pastikan dari selain semua linen kita ganti, semua kamar perlu kita semprot dengan disinfektan dengan menggunakan UV foam machine, sehingga itu dipastikan kamar tersebut steril. Nah, kemudian juga kita harus menggantikan semua sheet-nya, semua peralatan yang ada di dalam kamar, dan juga room amenities kita harus wajib ganti semuanya. Dan juga peralatan minum semuanya kita pastikan cuci-cuci di dalam dishwasher machine. Sehingga kita memastikan tamu yang masuk sudah mendapatkan kamar yang benar-benar steril, Mas. Dan setelah beres kita pakai tag, Pak ya, di mana kita sudah disinfected sehingga tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam. Jadi benar-benar steril. Itu yang kita jamin. Ada satu lagi sebetulnya. Biasanya kalau saya breakfast itu saya ambil sendiri. Nah di sini tadi tuh diambilin. Diambil. Jadi di sini ada protokol untuk makannya. Jadi lewat sini satu arah. Sini. Jadi dari kasih marka lah, jalannya ke sini semua, dan untuk ngambilnya itu diambilin, jadi nggak ada yang megang-megang apa. Biasa kan kita megang tutupnya kebuka gitu, kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi ini semua udah di serve. Jadi memang itu adalah salah satu cara kita juga untuk mencegah supaya tidak terjadi cross kontaminasi. Sehingga kami pastikan area buffet kami setiap section yang ada itu kita pastikan ada yang melayani. Yang seperti kata Mas Surya tadi, supaya tamunya semua akan di-serve. Lalu juga social distancing kita pastikan ada. Dan juga mungkin Mas Surya juga sedikit ada yang saya ingin sampaikan bahwa kita di sini restorannya memang kita hanya 50% kapasitas. Saya lihat biasanya kan ramai banget nih. Jadi bangku-bangkunya pada kemana? Setiap jam itu kita kasih sesi untuk tamu. Jadi untuk lantai, sebagai contoh tamu yang di lantai 2 dan lantai 3 akan mulai makannya jam 6.30 sampai 7.30, dan kita berikan waktu setiap lantai itu 1 jam. Supaya memastikan bahwa kondisi restoran juga tidak terlalu crowded, dan juga memastikan social distancing-nya terjaga. Dan juga khususnya untuk restoran juga kita pastikan menggunakan sneeze guard ya. Sneeze guard itu juga tujuannya adalah supaya tidak terjadinya kontaminasi baik dari tamu ya. Jadi itu yang kita laksanakan di sini. Saya sih benar-benar nyaman di sini, dan pada saat kemarin saya datang ke sini, ini pertama kali kan, saya pertama kali keluar rumah lagi setelah 6 bulan setengah. Congratulations. Iya. Kita deg-degan kan, gimana? Tapi pas kemarin saya lihat, terus saya ngecek kamarnya sedikit, mereka ngapain sih gitu. Saya ngintip gitu, itu betul-betul detail. Gagang handle pintu untuk kamar mandi disemprotin, semua disemprotin. Jadi, I'm on the right place. Berarti benar-benar tenang saya di sini. Anak-anak happy, terus kita sebagai orang tua juga happy. Kita bisa nikmatin alam yang indah ya, udara yang segar, dan kesehatan dan keselamatan terjaga. Khususnya di sini udara sangat segar ya. Segar banget, segar banget di sini. Jangan khawatir, di sini
safe dan fresh ya. Betul. Sekali lagi thank you Mas Andi. Sama-sama Mas Surya, terima kasih. Suatu kehormatan sudah dikunjungi oleh Mas Surya dan sama-sama keluarga ya. Sama-sama. Semoga sering kali kesini ya. Iya. Yes, ketemu lagi di hari kedua kita di Pesona Alam, menikmati makan malam yang indah dengan udara yang enak banget. Nah, kalau kemarin itu nuansanya atau makanannya adalah Nusantara, kali ini Cabana. Dan makanannya Western. Itu pertama starternya adalah ada salad dengan udang, terus ada garlic bread, terus pumpkin soup. Ini ada chicken roll dengan rosemary dan brown sauce, juga ada steak dengan brown sauce juga. Gitu. Jadi beda-beda konsep. Kalau konsep kemarin Nusantara enak, yang ini bisa, juga pasti enak juga. Bisa ngariung rame-rame. Nah. Kalau ini bisa lebih romantik. Gitu. Ayo kita cobain yuk. Di sini dikasih ginian dulu. Salah satu protokol untuk kebersihan dan kesehatan. Kasih tisu, sanitasi yang membunuh kuman, bakteri, virus. Dan semua ininya di segel dulu ya. Dulu. Sendoknya. Ya, jadi memang betul-betul untuk kebersihannya dijaga. Coba saladnya. Kamu ngincer udang dari tadi kan? Segar. Salad pakai tangan. Hah? Salad pakai tangan? Ini udangnya. Oh iya nggak apa-apa. Ya dong. Dia teletnya ini pakai orange sauce, jadi enak banget. Itu roti. Roti kulitnya belum. Enak. Tapi ya pakai tangan. Nggak nikmat kayaknya kalau pakai tangan. Ini apa ini? Mango mousse. Oh, mango mousse. Iya. Okay. Rotinya aja enak. Coba dia enak banget rotinya. Enak. Ayo. Mau menikmati udang. Cara makan udang yang benar, kasih tahu. Mana?
Kalau udah udang, ada udang bakar, supaya nggak keputus di tengah-tengah, caranya ambil udang, ujungnya dipegang, gini. Pada saat digigit, dipencet. Jadi gini, full, sampai ujung-ujung ketarik semua. Tuh, ini nggak putus-putus, nggak enak kalau putus-putus kan, buka lagi, buka lagi. Ini aku kok putus tuh? Nantu. Itu dia. Olesnya. Ah, kita sekarang mau nikmatin, kita mau ngelanjutin makan malam yang romantis. Jangan lupa nonton terus Surya Coba-Coba. Jangan lupa juga di like, di subscribe, dan juga dipasang notifikasinya tuh supaya tahu apa yang baru dari Surya Coba-Coba. Ya, kalau ada tantangan buat saya silakan kasih ke saya, tulis di IG saya Surya Saputra 507. Saya mau Mas Surya nyobain ini. Mas Surya, ada ini nih. Ayo, gitu. Saya akan jawab semua tantangan kalian. Nggak takut kok, ya. Sampai ketemu. Hmm. Apa?